berkepanjangan membuat masyarakat akhirnya merasakan dampak yang sangat besar. Di antaranya dampak kesehatan, keuangan, serta dampak perilaku sosial masyarakat betul-betul banyak mengalami perubahan ke arah yang memprihatinkan. Sebagai daerah penyangga Jakarta dan kawasan industrial, Kabupaten Bekasi memiliki cara khusus untuk menangani situasi keamanan dan menertibkan permasalahan sosial yang timbul di masa pandemik seperti sekarang ini. Tindakan patroli pada kondisi-kondisi lokasi rawan dan area industrial yang dinilai menjadi objek vital di Kabupaten Bekasi pun terus dilakukan untuk mengantisipasi dan menutup celah terbukanya peluang-peluang aksi kejahatan. Oleh karena itu, pihak kepolisian bekerja sama dengan TNI serta pemerintah Kabupaten Bekasi terus bersinergi dan bersosialisasi dalam masa new normal dengan terus menjalankan protokol kesehatan serta menciptakan kondisi aman dan nyaman hingga protokol penanganan terhadap adaptasi kebiasaan baru berakhir. Telah hadir bersama saya, Kepala Kepolisian Resort Metro Bekasi Kabupaten, Komisaris Besar Polisi Hendra Gunawan, untuk berdiskusi bagaimana menahan laju COVID-19 di klaster industri Cikarang dalam program Kabar Kota. Baik, selamat sore Bapak. Selamat sore, Mbak Yanti. Iya, terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada kami. Sama-sama. Nah, Pak, mulai dari merebaknya virus corona hingga adaptasi kebiasaan baru di khususnya di Kabupaten Bekasi, klaster baru industri Cikarang menjadikan berkontribusi banyak dalam meningkatnya kasus positif corona di khususnya di Kabupaten Bekasi. Nah, bagaimana penerapan protokol kesehatan yang sudah dilakukan pihak kepolisian dibantu dengan dua pilar? Silakan. Iya, Mbak Yanti. Jadi memang terjadi kasus lonjakan yang cukup signifikan di Kabupaten Bekasi yang didominasi dari sektor industri. Ya. Itu dimulai dari tanggal 26 Agustus ya. Dan puncaknya itu di tanggal 29 Agustus. Ada 3 perusahaan besar saat itu yang terdampak COVID, yaitu saya sebut saja karena memang sudah terjadi dan sudah disiapkan, yaitu Suzuki, ya, itu ada 95 kasus, kemudian MOK, itu ada 220 kasus, kemudian ada LG 245 kasus. Nah, dari 3 perusahaan itu memang kasusnya itu adalah kasus import atau imported case. Artinya kasus yang datang dari luar ke perusahaan dan kemudian ditularkan sebagian kecil atau sebagian besar di perusahaan. Selama ini protokol COVID yang dilakukan oleh perusahaan itu sudah cukup baik, namun ada beberapa kelengahan kecil, yang kelengahan kecil saja sudah menimbulkan begitu banyak kasus. Nah, kemarin kita melakukan evaluasi di beberapa tempat, tidak hanya 3 perusahaan itu, juga beberapa perusahaan besar lain yang banyak buruhnya, bahkan Kapolda sendiri saat itu melakukan inspeksi dan melakukan evaluasi terhadap protokol COVID yang ada di perusahaan-perusahaan tersebut. Nah, dari hasil evaluasi yang kita dapatkan, maka ada 3 waktu dan tempat yang perlu menjadi antisipasi bagi perusahaan. Yang pertama adalah pada saat pegawai itu sebelum berangkat ke kantor, sampai dengan dia di perjalanan menuju kantor. Kemudian juga pada saat dia bekerja di kantor, dan yang ketiga adalah pada saat dia berangkat pulang ke rumah dan ada di rumah. Ini yang harus menjadi pengawasan oleh perusahaan dan gugus tugas COVID tentunya. Tidak hanya protokol COVID itu dilaksanakan pada saat dia bekerja saja di pabrik, tetapi juga sebelum dia bekerja maupun setelah COVID. Nah, tadi saya bilang bahwa kasus yang terjadi di Bekasi adalah muara ya, dari hulu yang terjadi di sektor-sektor lain. Kami gugus tugas COVID-19 Kabupaten Bekasi ini
membagi pengawasan penanganan COVID itu menjadi 5 sektor. Yang pertama yang paling kita utamakan tadi karena sektor industri adalah sektor terbesar dan Kabupaten Bekasi ini merupakan kawasan industri terbesar sasaran negara, menjadi faktor utama yang kita awasi, faktor industri. Kemudian sektor pariwisata. Sektor pariwisata ini kita bagi menjadi beberapa area, yaitu area kuliner, area rekreasi, kemudian area perhotelan, kemudian area event organizing, dan hiburan. Nah, kemudian yang ketiga adalah sektor ekonomi. Itu kita awasi di mall, kemudian pasar modern, pasar tradisional. Kemudian yang keempat adalah sektor pemukiman, yang kelima adalah sektor moda transportasi. Kalau dari 5 sektor itu yang menjadi muara atau yang seringkali menjadi important cases terjadi di situ adalah pemukiman dan industri. Yang lainnya adalah pengimpor gitu. Ya, moda transportasi pengimpor, pariwisata pengimpor, kemudian juga untuk sektor ekonomi pengimpor. Baik Pak, tadi kan Bapak bilang industri adalah yang kontributor terbesar. Ya. Nah, menurut Bapak apakah penerapan protokol yang sudah diterapkan itu sudah maksimal atau ada yang perlu dibenahi lagi? Iya. Sebelum terjadi kasus ini, kalau kita sudah melakukan evaluasi dan pengawasan ya, secara periodik kepada beberapa perusahaan yang ada. Dan hasilnya adalah mereka sudah menjalankan dengan baik. Cuma kadang-kala dengan ribuan pegawai yang demikian banyak, apalagi kasusnya adalah saat ini banyak OTG yang tidak bisa terdeteksi dengan satu alat yang sederhana ya, dengan pengecekan suhu dan lain-lain, sehingga pada saat kelengahan tidak menjalankan protokol COVID saja sedikit aja, maka ini akan mudah sekali terjadi penularan. Contohnya, dalam bis jemputan itu sudah kita bagi silang untuk menjaga jarak, kemudian bahkan dikasih nama siapa siapa yang duduk di situ. Nah, namun seringkali pegawainya ini yang kurang disiplin, ya. Silang-silang itu tetap dilanggar, mereka tetap ngobrol berdempetan, nah, sehingga inilah yang menjadi peluang kejadian penyebaran COVID-19. Begitu ya di kantin, sudah disekat-sekat, kadang-kadang dilanggar. Nah, ini caranya membuat satuan gugus tugas di tingkat kawasan maupun di perusahaan. Nah, Kapolda kemarin sudah melakukan atau membentuk satuan gugus tugas mulai dari tingkat kawasan. Kawasan itu adalah terdiri beberapa kekuasaan, kemudian di tingkat perusahaan. Mereka memakai bangunan ini. Jadi itu ada tandanya. Sipil ya? Iya, sipil. Pegawai perusahaan yang ditunjuk sebagai petugas satuan gugus tugas COVID-19 di perusahaan. Mereka pakai ini, pakai rompi, dan mereka keliling-keliling memberikan sosialisasi dan edukasi serta mengawasi dan menegur apabila memang ada pelanggaran di situ. Contohnya kemarin di di Suzuki itu ada ruang tempat merokok. Hasil dari analisa gugus tugas, tempat merokoknya harus dihilangkan karena di situ ada jadi penyebaran. Kemudian ada lagi satu ruangan yang ventilasinya atau sirkulasi udaranya kurang baik, dan itu juga jadi ruang penyebaran. Itu sudah dievaluasi dan sudah diperbaiki semua. Ini juga di kantin semua sudah diperbaiki. Bahkan kami sudah mengambil beberapa perusahaan yang akan menjadi role model. Menjadi role model, dan itu menjadi rujukan bagi perusahaan lain. Kami sudah membuat list ya. Membuat list apa yang harus dikerjakan oleh perusahaan. Mulai dia pekerja ini ada di rumah mau berangkat, mereka melaporkan dirinya, saya nggak sakit, saya aman saja, saya tidak ada gejala-gejala mengenai COVID. Nah, itu lewat aplikasi, laporkan kepada satuan gugus tugas di perusahaan. Kemudian di perjalanan juga di situ ada listnya, apakah tempat duduk yang disediakan sudah menjaga jarak, kemudian setiap tempat duduknya itu tidak ditempati oleh orang-orang yang berbeda, dan seterusnya ada list. Di tempat bekerja juga begitu, sebelum masuk dicek sukunya,
kemudian sebelum masuk harus dipastikan maskernya adalah masker yang baik, kemudian pada saat bekerja juga ya, itu di tempat istirahat, tempat bekerja, tempat sholat, tempat penggantian pakaian, itu tidak boleh bertemu antara satu sip satu dan sip lainnya. Bahkan saya mengupayakan atau menyarankan kepada publik setiap sip itu harus berbeda lokernya, sehingga ketika nanti ada satu sip yang kena, maka itulah yang kita tracing. Jadi tidak semuanya harus kita tracing. Oh, tadi melalui aplikasi loh? Iya, aplikasinya udah di launching atau masih dalam? Sudah ada, sedang dikembangkan oleh Kominfo, Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi. Kita merujuk yang sudah dibuat oleh rekan-rekan perusahaan yang sudah bagus. Maaf nih, saya tidak, bukan, yang lain saya rasa juga sudah punya aplikasi bagus, tapi saya merujuk yang dibuat oleh PT Samsung. Dia punya pergerakan di mana pegawai itu beraktivitas, apakah sebelum pulang mereka jalan-jalan dulu, atau sebelum pergi ke pabrik juga apakah dia kemana dulu, gitu. Itu bisa terdetek ke aplikasi tersebut. Oke, okay. Okay. Terima kasih Pak. Karena Cikarang menjadi pusat industri, dan tentunya banyak, ada penanganan khusus. Misalkan warga atau masyarakat luar yang bekerja di Cikarang, misalkan dari Jakarta ke Cikarang. Nah, apakah pihak kepolisian atau bagaimana pihak kepolisian mengantisipasi ini yang perlu dilakukan ya? Seperti yang waktu itu titik pemantauan di titik-titik perbatasan seperti checkpoint atau bagaimana? Kita tidak melakukan itu karena saat ini PSBB yang kita lakukan bukan PSBB total. Saat ini adalah PSBB proporsional untuk Jawa Barat atau PSBB transisi kalau untuk mengikuti Jakarta. Nah, yang kita lakukan saat ini adalah setiap perusahaan itu harus mengetahui identitas dari pegawainya masing-masing. Apakah dia berasal atau berdomisili atau tempat tinggalnya di Jakarta atau di daerah merah atau kuning, hijau, orange ya, itu kita bisa deteksi. Nah, kalau memang dia dari daerah merah, ada beberapa perusahaan yang punya inisiasi untuk mengantar dan menjemput dari titik rumahnya sampai ke perusahaannya. Begitu juga pulangnya dari rumahnya langsung ke perusahaan. Sehingga tidak ada kesempatan lagi bagi si pekerja itu keluyuran karena langsung diantar ke rumahnya. Dan di rumahnya pun dipantau secara langsung oleh perusahaan itu melalui aplikasi. Sehingga diharapkan pegawai itu hanya memiliki aktivitas di rumah dan di pabrik, nah, sehingga mudah terpantau. Adapun kalau misalnya dia punya aktivitas lain harus izin, dan itu harus dalam pengawasan yang ketat. Nah, ini sedang kita rumuskan seperti itu, dan sudah ada perusahaan yang melakukan seperti itu, seperti Loyal, Yesilor itu sudah melakukan seperti itu. Samsung juga seperti itu. Jadi mereka menggunakan Avanza, bukan bis, satu Avanza 3 orang, langsung dari pabrik ke rumah, rumah pabrik. Nanti saya akan bertanya lagi kepada Bapak, cuma karena kita terbatas waktu ini, jadi kita mau break dulu sebentar. Pemirsa, kami akan kembali setelah pariwara berikut ini.